A Day With Me, part 36, season kedua. Yaps, bener banget. Ini tuh aku baru bangun tidur. Ngumpul nyawa dulu bentar, masih ngantuk sebenarnya, tapi harus bangun. Terus lanjut, ini aku lagi makan sahur, minum yang banyak biar gak dehidrasi nanti siang. Udah mandi, udah dandan, dan ini aku lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah. Ini aku udah nyampe kantor, dan ternyata pas aku datang belum ada siapa-siapa. Okay, di jadwal pertama aku masuk ke kelas 7D. Di jadwal kedua aku masuk kelas 7B, tapi ini katanya dapur mau beli minum dulu, bu haus. Ya udah cepetan sana lari. Setelah di 7B ini jam istirahat dulu. Iya. Apa? Nulis. Pelajaran ibu ini. Istirahat dulu. Oh. Masuk bu. Nanti istirahat dulu. Nah, emang setelah istirahat itu nanti jadwalnya kelas 7A. Tapi ya harus istirahat dulu baru nanti masuk. Nah, karena hari ini gak jajan, jadi aku mau perhatiin anak-anak aja. Dan ini ada anak-anak cowok mau minjem bola. Nah, ini bikin aku jengkel. Jam istirahat mereka pakai main bola. Nah, giliran udah jam masuk, mereka protes katanya belum jajan. Kan asem. Tapi itulah proses belajar. Di sini kita harus mengerti, harus memberikan pemahaman juga. Bagaimana cara memanage waktu? Okay, ini aku mau ngaca dulu sebelum masuk kelas 7A. Hehe, emang agak riweh ya kalau misalkan disuruh baca ke depan. Wow, ini seru banget. Really? No, no, I don't like. Guys, reveal, come on. Reading too. Do you like reading too? Yes, begitulah kalau di kelas 7. Oh, seneng banget ya sama mereka. Selama waktu berlalu, ini aku udah nyampe rumah. Tadi sempat kehujanan karena aku gak bawa helm, guys. Di sini aku lanjut istirahat, bersih-bersih, dan sholat juga. Oh iya, tadi di sekolah tuh aku dapat telepon. Jadi besok tuh aku harus ke Gedung Harsa yang ada di kota. Jadi aku di sini mau nyiapin baju buat besok. Dan hari Sabtu juga. Dan ini aku baru bangun tidur siang. Dan alhamdulillah gak kerasa ini udah maghrib. Waktunya buka puasa. Selamat makan guys. Selamat minum. Ini aku udah mandi, udah sholat juga. Dan ini aku lanjut packing barang apa yang harus dibawa besok. So, sampai sini dulu videonya. Thank you yang udah nonton. Hatur nuhun.